menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Di Winri, nama lain dari Wisma Indri. Monggo Bu, pengen jalan, baru jalan-jalan. Nje Indri Bu, saking Solo dalam. Nje monggo Ibu. Nje. Wah, bagus sekali pemandangannya. Di kaki Gunung Lawu nih kita. Sawahnya hijau. Teruskan perjalanan. Gunung Lawu itu gagah. Dari desa Karang Pandang ada bangunan bagus. Oh, ada kebun jambu biji. Kristal bukan ini ya? Mungkin kristal. Jalannya menanjak. Yang naik sana arah ke lokasi wisata Sendang Madirjo. Sendang Madirjo Lawu. Itu jalan menuju telaga Sendang Madirjo. Masih 1 kilo. Tapi enggak sanggup naik, udah capek. Turun aja. Turun. Terdengar suara sapi yang dikandangkan di dekat rumah. Ke arah Jumok. Terjun Jumbok sama Parang Hijau. Luar biasa. Sana juga menuju lokasi wisata, enggak tahu apa itu namanya. Yang menuju sayuran, ada selada, ada sawi sendok. Oh, luar biasa. Dan perjalanan menurun, jadinya goyang-goyang. Bisa menikmati alam ciptaan. Dusun Meroto, RT2, RT5, Desa Karang. Suaranya dari ini terdengar sampai di sini, luar biasa. Di Desa Meroto melimpah jernih lagi, luar biasa. Indonesia di alam yang subur, aktivitas petani. A few moments later. Pagi ini sarapan pecel. Bisa diganti sambal tumpang, tau gak suka pecel? Tak sujud, dulu jeng dahar deh. Selamat pagi, salam semangat dan berkati, amin. Pagi Pak Tio, mari makan. Makan dulu. Itu Pak Ari. Karangnya.
Tito Pari. Karangnya. Sudah pada makan anteng. Iya.